saya terlalu terbayang salib, mampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Gus Ari adalah seorang tokoh Islam yang sangat nasionalis. Ketika Ustaz Abdul Somad yang meredakan simbol iman kekristenan yaitu salib, di mana Ustaz Abdul Somad mengatakan di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir yang ada di salib itu memanggil haleluya. Bagi Gus Arya, ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad adalah merupakan ceramah yang sangat menyakiti hati umat Kristiani. Itu sebabnya Gus Arya mengkritik dan membongkar habis Ustaz Abdul Somad, sebab ceramah Ustaz Abdul Somad ini sangat membahayakan bagi antar umat beragama. Oleh karenanya, saya mengajak teman-teman untuk menonton video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Langsung saja kita menyaksikan videonya yang berikut ini. Abdul Somad seumur umur baru sekarang, dan ini terjadi. Padahal alasannya ini sudah jelas bahwa Ustadz Abdul Somad ini atau yang disebut UAS ini adalah salah satu penceramah yang sangat intoleran, yang sangat radikal. Ya, kalau kalian gak mampu untuk berbicara seperti ini, saya sampaikan, saya wakil iblisnya. Atau ada domba tersesatnya, menurut Anda gimana? Anda marah atau Anda membalas di kelompok orang-orang kafir? Kenapa meyakini kelahirannya Yesus? Ustaz Abdul Somad si penghujat salib, di mana Ustaz Abdul Somad ketika ia ceramah di dalam masjid, ia melecehkan simbol iman kekristenan yaitu salib. Ia mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, dan jin kafir yang ada di salib itu memanggil haleluya. Ini sangat jelas bahwa ungkapan atau perkataan Ustaz Abdul Somad merujuk kepada iman kekristenan yang melecehkan simbol iman kekristenan secara terang-terangan, ya. Nah, teman-teman, Ustaz Abdul Somad ini adalah ustaz yang sampai saat ini belum diproses secara hukum. Itu sebabnya dia ditolak di berbagai negara. Mengapa? Karena ajarannya Ustaz Abdul Somad ini menghasut umat dan jemaat untuk membenci agama lain. Bukannya itu, mengapa Ustaz Abdul Somad ditolak di mana-mana? Karena ceramahnya yang menghina iman kekristenan, yaitu salib. Dan di sini masyarakat tahu bahwa Ustaz Abdul Somad salah satu penceramah yang sangat radikal. Banyak umat yang seakidah dengannya tidak suka dan tidak tertarik lagi terkait dengan ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad. Salah satunya tokoh Islam ini yaitu Gus Arya. Dan Gus Arya sangat tidak suka dan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad terkait dengan pelecehannya terhadap simbol iman kekristenan yaitu salib. Ya, di sini Gus Arya menolak secara tegas ajaran Ustaz Abdul Somad, karena ajaran Ustaz Abdul Somad sudah offside. Ya, jadi bagi Gus Arya, di dalam agama Islam tidak pernah diajarkan ceramah untuk menjelek-jelekan, untuk merendahkan, untuk melecehkan simbol dan iman agama lain. Arya menambahkan, kalau kamu tidak mau dicubit, jangan mencubit. Ya, kalau engkau tidak mau dihina, jangan menghina. Itu sebabnya Gus Arya berani sekali
ia mengatakan hal ini kepada Ustaz Abdul Somad. Karena umat kekristenan tidak mungkin berani mengatakan hal ini, hal semacam ini. Seperti yang disampaikan oleh Gus Arya, tidak mungkin. Kalau ada oknum dari agama kekristenan mengatakan hal semacam ini seperti yang Gus Arya sampaikan, siap-siap kamu diciduk dan divonis sebagai penistaan agama, saudara. Ya. Itu sebabnya orang Kristen memilih diam saja, ya, dan tidak mengatakan apa-apa. Ya, teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini? Yang pertama, teruntuk kepada Gus Arya. Kami umat Kristiani berterima kasih kepada Bapak sudah ikut berpartisipasi, bersuara, menyerukan kebenaran sekaligus menegur Ustaz Abdul Somad yang di mana ceramah-ceramahnya tidak lagi pada hal-hal yang mengedukasi umat, justru terjerumus pada hal-hal yang membenci agama lain. Ya, saya sangat respect terhadap Gus Arya. Kalau Bapak seorang yang beragama Islam marah, tidak suka dan kecewa terhadap ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad, apalagi kami umat Kristen yang pasti tersakiti oleh karena omongan-omongan yang tidak berdasar dari Ustaz Abdul Somad. Oleh karenanya, bagaimana tanggapan dan pendapat teman-teman setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan berkomentarlah dengan komentar yang baik yang mengedukasi kita semua. Jangan berkomentar dengan komentar yang menjelek-jelekan, melecehkan, menghina dan merendahkan, sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengajari saudara dan saya untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik. Tetapi Yesus mengajarkan kiranya ucapan dan perkataan kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.